Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba mengganti kampas rem depan Beta Evan. Pertama-tama kita persiapkan kunci shock bintang. Lalu kita kendorkan baut-bautnya. Kendorkan baut pengunci kampas rem dengan kunci T10. Lepas semua baut-baut yang sudah dikendorkan. Baut pengunci kampas rem sudah bisa dilepas. Kampas rem sudah bisa lepas sendiri. Sekalian dibongkar, kita bersihkan terdahulu menggunakan kuas. Tekan piston dengan cara mencungkil. Usahakan piston sejajar dengan rumah piston. Pasang kembali kampas rem ke tempatnya masing-masing. Lalu masukkan baut 8 pengunci kampas rem. Masukkan kaliper cakram depan bit F1 ke piringan. Pasang kembali baut-bautnya. Lalu kencangkan. Penggantian kampas rem depan Beta Evan sudah selesai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.